Pemirsa, langkah BI menurunkan bunga acuan perlahan-lahan mulai diikuti Bank BUMN. Bank Tabungan Negara atau BTN ikut memangkas suku bunga kredit perumahan rakyat atau KPR sebesar 0,75% hingga 2%. Penurunan suku bunga ini mengikuti penurunan BI rate menjadi 7,5% dari semula 7,75%. Suku bunga KPR untuk rumah non-subsidi diturunkan sebesar 0,75% tergantung dengan segmen rumah yang dipilih nasabah. Sedangkan rumah subsidi non-fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP diturunkan hingga 2% atau 200 basis poin. Sedangkan suku bunga untuk FLPP masih tetap 7,25% dan bunga kredit yang akan diturunkan terutama untuk program subsidi yang menganut model ballooning. Model kredit ini menjadikan bunga yang harus dibayarkan semakin lama semakin tinggi.